Ini buahnya. Mana beli main makan tu. Buah nama apa? Oi. Buah gila. Buah apa pula tu? Oi. Hei. Buah ke main? Hei. Ada dulu sekiranya. Oi. Buah sangat lah ke ni? Nak seko. Tak boleh kak. Oi. Mana satu nak tunjuk ni? Hai. Hai semua. Ha. Ni main ke? Saja kurung kat koridor je. Layam dorang ni. Ha, tu. Gih. Manjat pula. Lulu, Luna. Hati sangat dah ni. Laju pun laju dah lari. Tak tahu nak buat apa kot ni. Saya akan tengok dari muka hingga ke anak. Nak seko yang ni tak boleh lah. Bang, kalau nak seko boleh. Tak boleh lah ni. Ni sayang lah budak-budak ni. Jangan bangga awal sikit pada jangkaan. Biasa bangun pukul 8, ni bangun pukul 7. Nak masuk rumah. Ha. Masuk tu. Ada orang nak masuk eh. Mainlah luar kejap. Apa khabar you? Sihat. Ha. Saya ada 11 ekor kucing. 2 ekor ibu. 9 ekor anak. Bagi dia orang main kejap. Bangun awal sangat. Biasa pukul 8 bangun. Ni lebih sejam. Awal sejam. Masih kau lagi? Ekor lagi ngantuk dah ke? Ni, Luna. Cuma main. Main. Kalau masuk nanti duduk bawah sofa. Betul. Kalau masuk nanti duduk bawah sofa. Bagi dia orang main kat luar ni. Kat luar ni pun luas untuk dia orang main. Tapi tak boleh buat tidur lah. Sebab dekat koridor ni selalu kalau hujan masuk air. Buat lepak-lepak boleh lah. Lepas tu tengah hari pula panas sini. Kalau ni saya tak rasa dia macam kucing. Lagi-lagi saya rasa bukan kucing ni. Budak Cik Mang ni. Cik Mang. Saya ada seekor mungkin akan ambil 2 ekor anak. Saya nak bagi orang tak berani juga kadang-kadang. Takut kita bagi lagi kan. Ada yang buang kucing kan. Ada tu ada yang nasihatkan suruh jual lah. Sebab kalau bagi free nanti
Nanti apa ni, dia orang macam tak agak-i kan. Wish. Banyak sangat hadiah. Banyak sangat gift. Wei, wei, nak manjatlah. Saya ingat nak kena buat tempat dia orang panjat-panjat lah sini. Best sikit kan. Kalau nak tanya Oyen yang pemalas lah manja kan. Pemalas Oyen? Ni pemalas ni. Mana ada pemalas ha? Tengok. Yang paling dia rajin makan. Tengok perut dia. Dulu dia macam kecil je, paling kecil je. Sekarang kalau tengok perut buncit, memang dia paling buncit perut. Saya jual bang, nanti rindu. Betul. Saya tak fikir nak jual pun. Lah yang diorang main kat koridor ni. Betul, buas gila hari ni. Hari ni tak tahu kenapa buas gila diorang hari ni. Ke sebab diorang dapat tempat permainan baru kat luar ni. Dah macam ada mola tempat eh. Ha, betul tu. Mana dah tadi? Cik Imah tu. Banyak jugalah modal kalau kira ya. Pasir kucing pun 23 satu paket kan. Pasir kucing yang tofu. Makanan lagi. Oh dia ada main. Sekejap nak kena ambil bola ni. Bagi dia orang main. Belum maghrib kan kita end line sekejap lagi. Mana nak tak ni? Bola ni, baru main bola. Apa main? Gigit-gigit handphone pula ni. Haa, main bola. Ni pun boleh kalau nak main. Tapi dia, yang benda ni dia orang tak minat sangat ni. Main bola-bola ni ha. Gimana je mang? Gimana? Ha, siapa kata oi pemalas dia ha. Kau main bola ha. Dia orang lagi suka main sama dia orang. Eh, hey, jangan makan rumput. Dilarang makan rumput. Ni bola ni siapa nak main? Ha, dulu. Dulu. Jangan makan rumput. Mana beruang kola pula. Ui, ramai. Banyak betul nama Cik Mang eh. Tadi ada orang cakap dekat Facebook nama ni. Bukan beruang. Apalah nama tadi eh. Orang cakap dia. Sugar glider ada. Beruang ah, beruang pun ada. Bagi Cik Mang yang lah main. Haa, Cik Mang juga main bola. Apa satu lagi nama lagi? Tak ingat dah nama. Ada orang tak nama. Nama bukan-bukan lah kat dia ni.
Abah pernah bagi Kenny. Kenny ada tapi tak bagi. Belum ni selalu ke atas, atas kotak ni nak bagi, nak bagi Ciko cakap-cakap tepat tu kan. Ada orang main. Tu apa pula manjak-manjak tu? Jadi monyet pula. Ingat nak modify lah kat luar ni. Modify kat luar ni. Ada seko main bola. Modify bagi tempat dia orang main. Setakat ni susah tu tak susah, tapi makan modal lah kak. MyCat 671. Susah tu tak susah, makan modal lah. Lagi-lagi ibu dia orang sekarang ni kuat makan. Ibu dia orang Ciku dengan Ciki kuat makan sebab nyusu anak kan. Dah maghrib ke? Sini pula azan. Sementara tunggu maghrib ni, saya tunjuk dia orang ni main dulu. Ciki kat dalam, Ciki kat dalam bawah rumah. Sekarang ni saya baru tukar tofu, kurang sikit bau. Walaupun ada satu bekas yang tak dalam rumah tau. Untuk budak-budak ni kecil berak. Ha, tak bau pun. Setakat seminggu lebih pakai lah. Dalam rumah ada najis kucing pun kurang bau. Ada tak kucing paling kuat makan. Dengan gemuk. Ni yang kuat makan ni. Dia tak gemuk, dia buncit. Ha ni. Tadi baru lepas bagi apa? Ubat cacing. So kita tengoklah esok. Esok hari ni tengok dia punya kesan macam mana ubat cacing tu. Lok oin. Ibunya dalam rumah. Arnab. Bang, sini tak aku lawas. Sini tak hujan tak azan lagi. Tak dengar lagi azan. Kena kerak tukar, betul. Memang kena kerak tukar. Tak payah tukar tak apa. Ni yang ni kan. Kena top up setiap kali kita cuci kan. Setiap kali kita buang najis dia yang yang dah kencing berak tu. Kita kena ni lah. Kita kena top up lah. Topak sikit-sikit. Gigit pula. Oh, logo main bola dah. Ni sini bola ni. Ni bola ni. Cuba. Macam mana nak ajar? Lepas dah orang menyusu kan. Lepas dah orang menyusu dalam setengah jam ke 20 minit ke 15 minit ke, cuba letak dalam tu. Pastinya dia orang akan, dia orang sendiri akan tahu situ tempat untuk kencing. Kalau nak lagi senang, korang ambil lah sikit najis apa, najis ibu bapa dia orang, najis ibu bapa dia orang, korang letak dekat tofu tu. Bila dia dah bau najis tu, bila dia orang dah bau najis tu, dia orang automatik akan pandai. Tapi dia orang ni tak kena letak pun. Dia orang terus pandai dengan sendiri. Masa dia orang belajar berak tu, dia orang umur dalam 33 hari. Okey lah. Dah azan. Kita jumpa lain kali eh. Assalamualaikum. Yeay. Abang apa rasa tengok anak kucing comel tu? Geram lah. Ni geram lah ni. Kita jumpa lain kali eh. Azan lah. Dah azan maghrib. Au.
Ha, jom masuk rumah. Dalam tu main. Dah azan lah. Masuk rumah, masuk rumah. Main karang lah. Jom, jom masuk, masuk. Okey, dah nak masuk rumah. Jom masuk rumah eh. Masuk rumah. Okey, masuk. Ni masuk. Nah, masuk lah, tak tahu nak buat apa pula. Jadi nak masuk sangat. Pasir biasa dengan tofu mana lagi jimat. Saya tak sure lah pasir biasa tu. Nak kata jimat. Nak kata jimat tu tak jimat sangat. Dia kadang-kadang 2-3 hari kalau kalau salah beli kan. Dia bau kuat. Okay lah, sambung malam ni eh. Dah asal lah. Au! Jangan gigit aku. Jom. Meh, masuk rumah ni. Seronok pula dia orang main. Okay, okay. InsyaAllah saya live game malam ni. Ada, ada, ada. Oi. Udahlah tu. Dah maghrib ni. Jom. Masuk, masuk. Buka berapa? Saya tak boleh nak janji lagi. Sebab malam ni kan bola. Eh, hey, masuk, masuk. Jom, 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 jom. Au! Ha. Baru je join. Tak apa, tak apa. Nanti InsyaAllah join lagi. Tengok kalau dia orang aktif malam ni, saya saya live. Tak ada janji kat dia orang ni, kadang-kadang tidur. Jom, 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 jom. Bola lawan apa? Euro lah, Euro. Saya tak ingat lah. Yang yang tahu Belgium ke 3. Apa game ni? Rusia, Ukraine ya, Ukraine. Ukraine ke 9, lupa lah. Okay guys, okay lah, assalamualaikum. Jom masuk, 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 masuk semua. Masuk semua.